saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syedaralun, warga kota Banda Aceh, pada Rabu siang dihebohkan dengan kehadiran ribuan ikan teri yang terdampar di pantai Gampong Jawa. Menurut nelayan setempat, ikan-ikan ini tumpah dari jaring pukat darat yang sedang mereka labuh dengan total diperkirakan mencapai 6 ton. Tak ayal kejadian ini membuat warga berbondong-bondong datang ke lokasi untuk mengambil ikan. Sementara nelayan mengaku mengikhlaskannya dan mempersilahkan warga untuk mengambilnya. Bukan ikan mati yang sebenarnya, ikan sudah turun berlimpah. Pada pagi hari saya tidak labuh ikan itu, saya lari ke keliling supaya ikan itu pindah jauh sikit, baru kami labuh. Jadi waktu kami pulang, ikan tersebut tidak bangun lagi. Waktu saya labuh, ikan itu yang paling banyak di luar. Itu hanya sedikit yang tinggal di dalam. Sesudah saya labuh, saya panggil masyarakat Kampung Jawa semuanya untuk datang kemari mengambil. Itu rezeki sudah ada diberikan oleh Allah. Jadi yang rezeki ini kami di laut bukan hanya untuk kami saja. Masih banyak fakir, miskin, banyak saudara-saudara kami yang tidak mampu. Siapa yang mau silakan datang untuk mengambil. Dan dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.